Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang tak bosan-bosannya terus memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Lida Indosiar 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini juga, seperti biasanya kita akan berdiskusi dan sharing kepada sahabat Lida pecinta dangdut Indonesia, yaitu mengenai duta Lida yang akan tampil malam ini, yaitu pada grup keempat top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, seperti biasa, saya terus mengingatkan kepada sahabat Lida pecinta dangdut Indonesia untuk terus mendukung duta Lida dari provinsi kalian semua dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus mengetahui dan menerima informasi terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Baik, sekarang kita langsung saja akan melihat duta manakah ataupun peserta manakah yang akan tampil malam ini pada grup keempat top 18 besar Liga Dangdut Indonesia malam ini. Pada urutan yang pertama, ada Hamid, merupakan duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada urutan nomor kedua, ada Ila, merupakan duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada urutan nomor terakhir ataupun nomor ketiga, ada Nia, merupakan duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Sulawesi Selatan. Itulah tiga peserta dari tiga provinsi yang akan bersaing mati-matian malam ini, yaitu pada grup keempat top 18 besar Liga Dangdut Indonesia malam ini. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka, khususnya yang akan tampil pada grup keempat ini, dengan cara SMS. Ketik Lida spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288, ataupun sahabat Lida bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara buka Play Store, kemudian download aplikasi Tokopedia Play, kemudian pilih menu vote dan silahkan vote sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya. Ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat Lida dimanapun berada. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.